dia benar-benar cepat. Kecepatannya luar biasa. Kalian tidak akan bisa menandinginya. Benarkah? Aku jadi penasaran. Lihat, itu dia. Wah! Yeay! Hah? Inikah kecepatannya? Aku kira lebih cepat dari itu. Aku bahkan bisa melaju 2 kali lebih cepat. Mungkin kereta cepatnya masih dalam tahap uji coba, teman-teman. Apa benar seperti itu? Bagus, no. Kau sudah stabil di kecepatan 50 km per jam. Ayo, tunjukkan kecepatan maksimalmu, Reds. Iya, Reds. Aku tidak sabar melihatnya. Tahan dulu, anak-anak. Reds masih harus melalui serangkaian percobaan sebelum mencapai kecepatan maksimalnya. Selanjutnya, kita coba di 150 km per jam. Siap, Pak. Namun, ada rel yang sepertinya kurang mulus di tikungan ke-8. Kalau begitu, aku akan meminta Feng untuk memeriksanya. Jam, aku berhasil. Ada apa ini? Kenapa mesinku tiba-tiba mati? Wow. Butuh bantuan? Kenapa mesinku tiba-tiba mati? Sepertinya ada masalah pada aliran listrikmu. Apa yang harus kita lakukan? Kau hanya perlu istirahat sejenak. Mungkin kau terlalu lelah mengejar angin. Ada apa ini, Feng? Kenapa banyak orang di sana? Sepertinya itu adalah para demonstran yang menolak keberadaan kereta cepat. Apa? Mengapa mereka menolakku? Tolak kereta cepat, bayar lahan kami. Tolak proyek kereta cepat. Tolak kereta cepat, bayar lahan kami. Tolak proyek kereta cepat, kembalikan hak kami. Tolak proyek kereta cepat, jangan kerja lontar. Tolak kereta cepat, bayar lahan kami. Halo, Reds. Bagaimana uji coba kecepatannya? Maaf, Pak. Uji coba tidak berjalan lancar. Ada masalah pada mesinku dan harus diperbaiki. Jangan khawatir, Reds. Hal itu wajar terjadi dalam proses pengembangan. Apa yang terjadi di luar sana? Kenapa ada pihak yang tidak menyukaiku? Reds, selama kita hidup, pasti ada yang tidak menyukai kita. Ada yang iri dengan kemampuan kita, ada yang tidak mengerti tujuan kita, dan ada yang memiliki kepentingan lain. Pilihannya ada di tanganmu. Kau bisa mendengarkan mereka dan membiarkan mereka meragukanmu, atau kau bisa fokus pada tujuanmu dan terus maju. Hah?